Manfaat berkumur dengan air garam untuk kesehatan. Berkumur dengan air garam telah menjadi pengobatan alternatif sejak zaman dulu, dan penelitian serta pengobatan modern tetap mendukung penggunaan air garam sebagai pendekatan efektif untuk beberapa masalah kesehatan ringan. Bukti ilmiah manfaat air garam. Secara ilmiah, garam terbukti memiliki efek antiseptik, antiradang, dan juga sebagai anti nyeri. Air garam dapat membantu membunuh atau mengurangi pertumbuhan bakteri dalam mulut. Bakteri-bakteri tersebut bisa menjadi penyebab plak, radang gusi, dan masalah gigi lainnya. Sebagai antiradang atau antiinflamasi, mampu memperbaiki gejala radang pada mulut yang meliputi kemerahan, bengkak, dan rasa sakit. Pada tenggorokan, efek antiradang air garam mampu menarik kelebihan cairan dari jaringan di sekitarnya dan mengurangi pembengkakan sehingga memberikan perasaan lega pada tenggorokan yang sakit. Beberapa masalah kesehatan yang dapat diatasi dengan larutan air garam. 1. Sakit tenggorokan. Air garam sangat efektif untuk mengatasi sakit tenggorokan ringan akibat pilek atau flu. 2. Sinus dan infeksi pernapasan. Penelitian menunjukkan bahwa air garam membantu mengurangi tingkat keparahan infeksi, termasuk pilek, flu, radang tenggorokan, dan infeksi virus melalui air liur seperti Epstein-Barr atau mononukleosis. Studi juga menyebutkan bahwa obat kumur air garam mungkin lebih efektif dalam mencegah reinfeksi daripada vaksinasi flu. 3. Alergi. Larutan air garam dapat membantu meredakan gejala sakit tenggorokan yang disebabkan oleh alergi tertentu seperti serbuk sari atau reaksi alergi terhadap hewan peliharaan. 4. Kesehatan gigi. Berkumur dengan air garam dapat membantu membersihkan air liur dari bakteri berbahaya sehingga efektif untuk meningkatkan kesehatan gigi dan gusi. Air garam juga dapat membantu mencegah radang gusi, periodontitis, dan gigi berlubang. Selain itu, berkumur dengan air garam juga dapat meredakan sariawan atau bisul mulut karena kemampuannya mengurangi rasa sakit dan pembengkakan di dalam mulut. Cara membuat air garam. Membuat air garam sangat mudah. Campurkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Kemudian, aduk hingga garam larut sepenuhnya dalam air. Berkumurlah selama 30 detik hingga 1 menit, lalu keluarkan airnya. Jangan menelan air garam tersebut. Berkumur dengan larutan air garam dapat dilakukan sampai 2 kali sehari. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik, bisa ditambahkan madu atau air lemon. Meskipun penggunaan air garam untuk berkumur memiliki manfaat yang telah terbukti, perlu diingat bahwa metode ini tidak menggantikan pengobatan medis. Tetaplah berkonsultasi dengan dokter jika gejala berlanjut atau memburuk. Dengan menggabungkan perawatan alami seperti berkumur dengan air garam dengan perawatan medis yang tepat, kita dapat menjaga kesehatan mulut, tenggorokan, dan sistem pernapasan dengan lebih baik.